Mas bawa aku pergi jauh dari kota ini. Aku mencintaimu, Mas. Aku gak mau berpisah dari kamu, Mas. Memalukan. Om, saya mohon, Om. Jangan sakiti Ivanka, Om. Ivanka gak salah, Om. Saya yang salah. Tolong jangan sakiti dia, Om. Ingat kamu ya. Jangan harap kamu bisa mendapatkan putri saya. Karena sebentar lagi dia akan menikah dengan pengusaha yang kaya raya. Tidak seperti kamu. Bawa dia pergi. Cepat. Mas! Ivanka! Mas! Om, kalau sampai Om menyakiti Ivanka, memaksa dia untuk menikah sama laki-laki lain, saya tidak akan tinggal diam, Om. Berani kamu menantang saya, ya? Hei, seharusnya kamu tahu diri, dong. Ayah! Siapa kamu, siapa anak saya? Kamu tahu nggak? Perbedaan kalian itu antara langit dan bumi. Kamu itu sebagai tanah yang selalu ada di bawah, selalu diinjak kapanpun. Diinjak, mengajar. Melawan, berani. Kamu ingat ya, sampai mati pun saya bersumpah. Saya enggak akan menerima kamu sebagai keluarga saya. Kasih dia pelajaran, saya tunggu di mobil. Mengajar, diam. Ayah, jangan sakit ya. Ayah, jangan sakit di Johan. Pak Gunadi mengalami gangguan. Kami berusaha untuk membantu pemulihannya. Kami harapkan Mbak Ivanka untuk sementara ini berikanlah rasa nyaman dan berikanlah berita-berita yang menyenangkan. Jangan membuat Bapak banyak pikiran dan shock. Baik, Dok. Kami mohon kerjasamanya, Mbak, ya. Pak, saya mau bicara, Pak. Siap, siap. Pak. 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 Pak.
benar-benar gak adil. Ini benar-benar gak adil. Ntar kalau masalah itu. Kamu tunggu di sini. Iya Pak, nanti saya ketemu sampai sore ya. Iya, oke, oke. Kamu itu bisa kerja gak sih? Masa bawa kopinya sampai tuh pakai begini? Kamu tahu? Siang ini saya ada meeting, tahu gak? Tapi gak gara kamu. Waktu saya buang percuma, tahu gak? Maaf Pak, maaf. Kamu pikir dengan maafnya kamu bisa bersihin jasa ya Pak? Lebih baik kamu sekarang keluar dari sini. Dan ingat, jangan bawa kopi ke ruangan saya lagi. Dan saya nggak mau lihat muka kamu lagi. Udah ngapain kamu di sini? Pergi! Baik, Pak. Kerja aja nggak becus. Papa? Belum pada pulang? Mas sudah pulang? Iya, Papa pulang cuma ganti jas doang nih. Habis itu Papa ada meeting lagi. Emang kenapa dengan jas kamu, Mas? Itu ada OB di kantor Papa, numpahin jas ke Papa. Punya karyawan gak ada yang becus semua. Ya, kamu sendiri, tumben di rumah. Biasanya kamu udah shopping atau kumpul-kumpul sama teman arisan kamu yang gak jelas itu. Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih, Mas? Emang ada yang salah ya kalau aku shopping atau arisan? Tuh uang kamu, uang aku juga. Untung lo gak dipecat sama si bos. Biasanya dia kalau marah suka mecat orang. Tadi tuh gue gak sengaja, tau gak? Gue tuh mau naruh cangkir, kesenggol. Dia aja tangannya gak bisa diem. Ya sama aja bro. Lagian lo kenapa gak mencari pekerjaan yang lebih bagus lagi? Lo kan anak kuliahan. Lo apa gak malu kalau jadi OB? Mungkin saat ini rezeki gue di sini. Ya gue sih cuma menikmati apapun yang diberikan sama Allah. Lagian, alhamdulillah gue juga masih bisa kerja di tempat kayak gini ya. Ngapain mesti malu? Toh, beban ibu gue juga jadi berkurang, ya kan? Gue selalu sama lo. Hari gini, jarang-jarang ada orang yang kaya lo. Saya cek dulu ya. Terima kasih banyak ya Pak. Semoga ini menjadi awal yang baik buat kerjasama kita berdua. Sukses buat kita bersama. Terima kasih banyak. Berapapun yang Bapak butuhkan, kami siap menyedia. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih. Hai. Gimana Mas? Oke semua? Oke semua. Semua beres. Sekarang kita kembali lagi. Terserah, yang penting kita senang-senang sama Bapak ini. Ya? Ya, pasti. Mari Pak, silakan. Silakan. Hmm.
Mudah-mudahan Mas Johan gak lupa dengan hari pernikahan kita. Resto Cozy di Harapan Indah sebagai admin. Ya kan maklum, S1-nya kan belum keluar. Gak apa-apa. Kamu kerja seperti itu, ibu udah bangga kok. Apalagi kamu di situ sudah megang jabatan kecil, ya kan? Kehidupan kamu. Aku tahu. Kamu gak usah jelasin apa-apa. Pasti sekarang kamu udah jatuh miskin ya. Itu karma kamu. Karena dulu kamu gak pernah menikah sama aku. Coba kalau dulu kamu menikah sama aku, pasti sekarang hidup kamu udah bahagia. Dan ayah kamu yang materialistis itu akan berterima kasih sama aku dan bersujud di hadapanku. Aku gak kenal siapa kamu. Mas Johan yang aku kenal itu gak sombong seperti ini. Ivanka? Dan satu lagi. Ucapan ayahku benar.
kamu memang tidak pantas menjadi suamiku. Dan mulai detik ini, rasa bersalahku telah hilang. Permisi. Farika! Farika! Aja. Kenapa semalam gak pulang? Diam kamu. Bisa gak sih kamu gak berisik? Mas. Mas, tapi hari ini kita kan... Cukup! Saya capek. Saya mau istirahat. Mas. Mas. Berapa kali lagi sih gue harus bilang sama lo? Kita itu udah putus. Putus! Jadi mulai sekarang, lo gak usah deketin gue lagi. Ngerti? Iya, tapi... Tapi aku belum bisa ngelupain kamu, sayang. Aduh, udah deh. Gak usah maksa gue ya. Gue gak peduli. Sayang. Gue banyak urusan ya, gak penting sama lo tau gak? Gak usah kepo lo. Gitu gue bawa mobil aja sendiri. Hei. Lo? Ngapain di sini? Gue mau ngasih pelajaran buat cewek belagu kayak lo. Tolong! Hei! Bukan seperti ini cara memperlakukan wanita. Macet! Sama cowok, kalau mereka lagi sakit hati, mereka bisa bahaya. So tau lo. Sekarang obsesimu sudah tercapai menjadi orang kaya. Tapi aku kecewa dengan sikapmu sekarang. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu kenapa, Bu? Ibu nangis? Enggak. Tadi tuh kayak ada debu, matanya jadi kayak kelilipan gitu. Debu? Debu dari mana? Udah, gak usah dibahas. Kamu kok pulang cepet? Emang kamu gak kerja? Enggak, hari ini Reno izin kerja. Soalnya tadi dari kampus pulangnya agak telat. Oh, ya udah, ibu udah buatin makanan. Pasti kamu lapar deh. Ibu emang paling pengertian. Jadi makin sayang deh sama ibu. Yaudah, Mia makan yuk. Mas, kamu mau kemana lagi? Kamu, kok bisa ngasih sehari aja nggak usah ngedikte aku? Siapa yang mau ngedikte, Mas? Wajar kan aku sebagai istri bertanya? Lagi pula hari ini anniversary pernikahan kita. Harusnya kamu merayakan bersama aku dan Malinka. Oh, jadi hari ini hari ulang tahun pernikahan kita? Ampun, lupa. Maaf ya.
Tapi sekali lagi aku minta maaf kalau kayaknya aku gak bisa nemenin kalian berdua untuk merayakannya. Gimana kalau kamu aja sama Linka? Karena hari ini aku ketemu sama klien dan itu lebih penting. Keterlaluan kamu, Mas. Semakin hari kamu semakin berubah. Kamu sudah tidak lagi menghargai aku sebagai istri dan kamu tidak punya waktu lagi untuk keluarga ini. Apa semua ini karena kesuksesan kamu? Sadar, Mas. Kamu bisa seperti sekarang ini karena almarhum papaku. Almarhum papaku yang kasih kepercayaan kamu untuk mengelola kafe peninggalannya. Luan kamu! Papa! Udah berani kamu lawan aku sekarang ya? Almarhum papa kamu itu cuma meninggalkan kafe jelek yang udah hampir bangkrut. Dan aku yang membangun semuanya. Sampai akhirnya kafe itu berhasil sampai sekarang ini. Dan jangan harap kamu bisa merasa kalau aku bisa begini, itu karena kamu. Ingat dong, Mas. Siapa kamu dulu? Kamu hanya seorang waiters yang bisa menjadi pemilik kafe karena menikah denganku. Diam! Cukup, Pak. Aku itu udah bosan ya, ngeliat kalian bertengkar terus. Lama-lama, aku itu muak hidup di keluarga ini, tau. Malika. Malika. Malika, sayang. Kenapa sih? Nasib aku harus kayak gini. Aku kelebihan materi, tapi aku kekurangan kasih sayang. Kenapa sih Tuhan itu gak adil? Sebenarnya sebelum papa saya meninggal, papa saya sudah berpesan sama saya, Om, untuk mengembangkan kafenya dan bekerja sama sama Om untuk kedepannya. Oh gitu? Iya. Oh, iya. Setelah saya ketemu sama Om sekarang dan melihat kafe Om sekarang ini, saya semakin yakin Om dengan niat papa. Ya, inilah keadaan Om sekarang, Darius. Tapi kamu juga hebat kok. Masih muda. Tapi usahanya udah banyak sekali. Di mana-mana, luar biasa. Bisa aja, Om. Sekarang Malika gimana ya? Oh, Malika sekarang udah kuliah, ya. Dia tambah semakin cantik, energi. Nanti lain kali kalau kamu punya waktu banyak, kamu ajak kamu ke rumah ya. Oh. Biar ketemu sama Malika langsung. Pasti, Om, pasti, Om. Saya juga udah gak sabar ketemu Malika, Om. Ah, kalau itu sekarang aja kita ke rumah, gimana? Kalau sekarang saya gak bisa, Om. Besok pagi saya ada penerbangan ke London. Luar biasa. Kamu itu betul-betul pengusaha hebat. Bisa. Mari, Om. Ya, silakan. Minggir dong. Motor butut lo ngalangin jalan gue tuh, cepetan. Thank you.
gak apa-apa? Enggak, gak apa-apa. Kamu gak apa-apa? Lain kali kalau jalan di tempat sepi kayak gini, hati-hati. Kalau misalnya memang ban lo kempes, lo cari situasinya rame dulu, baru lo berhenti. Kadang-kadang suka ada ranjau paku, dan ujung-ujungnya jadi perampokan. Iya. Makasih ya, Ren. Lo ada ban cadangan? Ada. Bungkrak? Punya juga. Iya udah gak apa-apa. Kalau gitu biar gue gantiin aja bannya ya. Enggak usah-usah. Biar gue ntar telepon bengkel aja biar mereka gantiin. Udah kelamaan. Ntar lo kesorean lagi di sini. Eh, biar gue aja ya. Gak apa-apa. Mana? Iya benar-benar. Gue ambilin ntar. Oh ya Ren, makasih ya. Tadi lo nolongin gue. Gue gak tau kalau misalnya gak ada lo, gue jadi gimana tadi. Ya gak apa-apa, lagi ini cuma kebetulan. Makanya lain kali, kalau lagi jalan sendirian tuh lo harus hati-hati. Reno, lo kenapa? Gue harus berangkat kerja. Oh jadi lo kerja? Gak bang, 20 ribu, Pak. Biar gue aja yang bayar, kan lo udah nolongin gue. Jadi gue yang traktir ya. Gak apa-apa, gue aja. Makasih ya, Bang. Oh, iya. Lo hati-hati ya. Iya, iya. Lo juga. Beneran, kan? Iya, gak apa-apa. Hati-hati ya. Reno. Gue gak nyangka. Sampai segitunya lo belain gue. Udah 2 kali lo nyelamatin nyawa gue. Gue gak tau apa jadinya kalau aku tuh gak ada. Ya Allah, ya Tuhanku. Berikanlah keselamatan dunia akhirat kepada anakku Reno. Perlancarkanlah kuliahnya. Mudahkanlah pekerjaannya. Hamba ingin dia bisa menjadi orang yang sukses. Kabulkanlah segala permintaanku ini, ya Allah. Amin. Mama mau ke Singapura. Mama pusing di sini. Mama kenapa gak bilang dulu sama aku? Maaf sayang, Mama kan udah bilang sekarang sama kamu. Iya, begitulah Mama kamu. Boros, gak mau pusing, sama egois lagi. Kamu yang egois. Aku begini juga gara-gara kamu, Mas. Introspeksi dirilah. Kamu yang harus introspeksi. Enak aja kamu. Cukup. Kenapa sih? Mama sama Papa itu kerjanya berantem terus. Kalian itu gak capek ya berantem terus, ha? Udahlah, sekarang terserah kalian mau kayak gimana. Kalian mau ninggalin aku juga gak apa-apa, terserah. Karena bagi aku, ada atau gak ada kalian itu sama aja. Malinka! Ini semua gara-gara kamu, Mas. Andaikan aja semuanya. Berisik kamu. Lama-lama aku bisa gila di rumah ini. Amin. Yuk, kita makan ya.
Happy birthday, Reno. Kok lo ingat hari ini ulang tahun gue? Ingat dong. Oh iya. Apaan tuh? Mulai sekarang, kita sahabatan ya? Emangnya selama ini kita gak sahabatan? Ya, sahabatan sih. Cuman kita tuh kayak Tom and Jerry tau gak? Gak pernah akur. Yang buat gak akur siapa? Kan lu, bukan gue. Ya, abis gimana lu duluan sih? Lu tuh ya, waktu sekolah dulu tuh jalan berduaan sama si Nana. Depan gue mesra-mesra tuh ngeselin banget tau gak? Oh, jadi lo bete karena gue deket sama Nana dan jalan-jalan sama Nana. Gue tahu nih, lo pasti jealous kan? Dan waktu lo masuk kampus ini, lo pasti pengen ketemu sama gue. Makanya lo masuk sini. Enggak. Paham sih lo? Gak usah GR ya? Ya, Malika. Kok lo marah sih? Udah, duduk. Ayo. Duduk. Ya lo pikir aja sendiri. Selain banget sih. Ya, gue minta maaf. Bodoh. Kok lo masih marah sih? Iya, sebenarnya sih gue seneng karena hari ini tuh lo inget kalau misalnya hari ini lo ngapain gue. Tahu ah. Masya Allah, masih marah aja. Makasih ya kuenya ya. Iya, gue seneng aja kalau misalnya memang ternyata bukan cuman gue doang yang suka. Enggak, gue cuma mau ngejelasin aja kalau misalnya memang gue sama Nana itu gak ada apa-apa. Nana tuh memang selalu manja sama semua orang. Terus hubungannya sama gue apa? Enggak, gue cuma pengen menyelesaikan kesalahpahaman ini aja. Enggak ada salah paham. Lo mau deket sama Nana, Nenek, Nini, Nunu. Emang gue pikirin. Kalau gue sih mikirin lo deket sama cowok mana, atau sama siapa. Maksud lo? Malika, gue suka sama lo dari SMA. Lo serius? Lo tau gak? Sebenarnya gue suka sama lo tuh juga udah lama. Cuman lo nya aja tuh deket-deket sama Nana. Gue jadi malas deketin lo. Ya kan, bener kan apa kata gue? Lo emang jealous sama gue, ya kan? Jadi lu mancing-mancing gue ya? Gak lucu tau gak? Malika! Lu mau gak jadi pacar gue? Gue bener-bener suka sama lu. Udah, terima aja. Lu gak bercanda? Enggak. Gue bener-bener suka sama lu. Gimana? Kewajiban aku. Ih, sakit. Oh ya, kamu mampir dulu ya ke rumahku. Enggak, udah malam. Gak enak sama mama papa kamu. Ih, gak apa-apa. Jam segini tuh belum terlalu malam tau. Lagian mama aku tuh lagi keluar negeri, terus papa juga paling pulangnya larut malam. Udah masuk dulu ya. Thank you.
bikin minuman dulu ya. Kamu udah gue setanya. Tunggu ya. Saya sembarangan aja. Siapa kamu? Kamu? Malam, Pak. Mau ngapain kamu di sini? Hah? Papa? Ini Reno, pacar aku. Pacar? Iya. Mulai detik ini juga, kamu jauhin dia. Dan jangan pernah kau berharap kamu bisa masuk dalam bagian keluarga aku. Sekarang juga kamu keluar dari sini. Keluar! Papa, apa apaan sih? Aku gak suka yang suka papa kayak gini. Pa, Reno itu pacar aku cinta sama dia. Marika, kamu jangan bantah papa. Ini cuma OB di cafe papa. Dan papa gak mau bergaul kamu sama dia. Apalagi pacaran. Tapi aku cinta pas sama dia. Aku gak peduli siapa dia. Masuk. Kau masuk. Sini masuk. Papa. Sini masuk. Om boleh dengan saya. Om boleh usir saya dari rumah. Saya mohon. Tolong jangan sakiti Malika. Ajar. Apa? Kamu pikir kamu siapa? Hah? Enaknya ngatur saya lagi. Sekarang juga kamu pergi dari rumah saya. Atau mau? Saya panggil satpam. Hah? Mau? Keluar! Malika, kamu masuk. Tapi, Pak. Masuk! Eh, dengerin kamu ya. Sekarang juga, kamu jangan deketin anak saya lagi. Kalau kamu masih deketin anak saya nggak akan segan-segan bisa hancurin kamu. Ngerti kamu? Yang satu lagi, mulai hari ini kamu saya pecat. Papa gak mau denger lagi kalau kau masih berhubungan sama anak laki-laki itu. Papa itu gak punya perasaan. Pantas aja selama ini mama itu gak pernah betah sama sikap papa. Papa itu egois. Diam kamu! Kamu tahu apa soal papa sama mama? Hah? Papa itu gak sadar diri. Sebelum menikah sama mama, papa itu gak punya apa-apa. Papa itu miskin. Malika, makin lama kelakuan kamu semakin berantakan, tahu nggak? Pokoknya mulai hari ini, kamu boleh keluar rumah tanpa izin papa. Ngerti kamu? Papa. Papa akan secepatnya menjodohkan kamu sama pilihan papa. Papa, papa. Mama bukain pintunya, papa bukain pintunya. Kamu kenapa? Kok ibu lihat kamu sedih banget? Apa salah ya, Bu? Kalau aku yang miskin ini mencintai orang yang kaya. Gus, kamu tuh gak miskin. Dan gak ada orang miskin di dunia ini.
kalau kita mau menerima dan ikhlas pemberian dari Allah. Lagi pula, kamu masih bisa kuliah dan kamu masih punya penghasilan, ya kan? Reno dipecat, Bu. Dipecat? Reno nggak tahu kalau orang yang Reno cintai itu adalah anak dari bos tempat Reno bekerja. Kenapa sih? Kok bisa begitu? Awalnya Reno nggak tahu kalau Malinka adalah anak dari bos Reno. Reno datang ke rumahnya. Akhirnya Reno ketemu sama bosnya Reno yang ternyata adalah ayahnya Malinka. Terus dia bilang Reno disuruh menjauh dari Malinka. Yang sabar ya, nak. Alami harus dialami oleh anakku. Semoga semua akan berakhir dengan baik. Lu liat Malinka gak? Aduh, gak ngeliat tuh, bro. Makasih ya. Yuk. Oke ya. Ayo dong angkat teleponnya. Kenapa kamu gak mau angkat telepon? Kamu sebenarnya ada di mana sih? Maaf, Bu. Ibu harus bikin janji dulu untuk bertemu dengan Bapak. Karena Bapak ini orang sibuk. Sebentar aja kok. Karena ada hal penting yang ingin saya bicarakan. Setelah itu saya pergi. Tapi Bu. Ada apa ini? Johan? Ivan kah? Maaf, Pak. Ibu ini ingin bertemu dengan Bapak. Ya udah, enggak apa, kamu tinggal aja. Baik, Pak. Ivan kah? Mas Johan. Ada apa kamu kesini? Terus kamu tahu dari mana kantor saya di sini? Jadi kamu papanya Malinka? Dari mana kamu tahu anakku Malinka? Oh iya, aku tahu. Sampai sekarang kamu masih mencintai aku kan? Makanya kamu mencari tahu segalanya tentang aku, iya kan? Aku mamahnya Reno. Pacarnya anak kamu. Jadi kamu? Tadinya aku datang ke sini ingin membicarakan soal hubungan Reno dan Malinka. Tapi setelah aku tahu kamu itu papanya Malinka, lebih baik aku urungkan aja niat aku. Ivan, emangnya kamu pikir aku bisa membiarkan anakku pacaran sama anak kamu? Lebih baik aku kehilangan anakku daripada anakku pacaran sama anak kamu. Kamu benar-benar mengecewakan. Dan kamu benar-benar berubah. Loh? Memang keadaan kan yang buat berubah. Dan ini semua karena kamu, Ivanka. Enak aja kamu. Apa aku lama-lama di sini? Permisi. Ivanka, saya mau bicara. Kamu masih belum puas. Masih belum puas kamu menghina aku. Lebih baik kamu urungkan aja niat kamu. Bicara sama aku. Permisi. Orang miskin aja berlaku. Mohon, kamu sudahi hubungan kamu dengan Malinka. Kok ibu ngomongnya kayak gitu sih, Bu? Emang kenapa, Bu? Ibu mohon, nak. Kalau sampai kamu teruskan hubungan kamu dengan Malinka, ibu akan semakin sedih. Bu, ibu cerita sama Reno. Ibu kenapa, Bu? Ada apa sebenarnya? Papanya Malinka. Malinka? Malinka? Kamu di mana, Nak? Malinka, Mama udah pulang nih. Ma, bukain pintu ya, Ma. Malinka di sini, Ma.
pintu, Nak. Malinka, siapa yang kunciin kamu dari luar? Papa, papa yang ngelakuin ini semua. Puas kamu, jalan-jalannya. Puas juga kamu ngabisin uangnya. Ngomong apa sih kamu, Mas? Udahlah, saya lagi capek berdebat sama kamu. Lebih baik sekarang kamu dandanin Malinka. Itulah Darius, anaknya Pak Heri lagi nunggu di ruang tamu. Darius yang pengusaha itu? Iya, aku mau menjodohkan dia sama Darius. Enggak, Pak. Malinka enggak mau, Pak. Malinka, Papa paling enggak suka dibantah. Jadi kamu jangan kenal Papa dengan sikap kamu. Kalau kamu masih kenal Papa, Papa tidak ngasih-ngasihkan akan hajar anak laki-laki miskin itu sama kamu. Ngerti? Pak, jangan Pak, jangan sakitin Reno. Pilihan sekarang ada di kamu. Terserah kamu. Dan kamu, urus dia. Sebenarnya apa yang terjadi sama mama pergi, Nak? Kok gak diangkat-angkat sih? Reno, ibu mohon. Bu, bukannya Reno mau ngelawan ibu, tapi Reno mencintai Malinka. Reno gak mau bernasib seperti ibu dulu. Bu, tolong, Bu. Biarin Reno mengejar cinta sejati Reno. Karena cinta sejati itu harus dibawa sampai mati, Bu. Nak, ibu mohon kamu jangan lakukan itu. Maaf, Bu. Reno? Ya Allah. Malinka benar-benar cantik, Om. Iya, Malinka memang cantik. Malinka? Kamu udah punya pacar? Aku udah punya pacar. Tapi udah putus. Jadi sekarang Malinka udah tinggal sendiri lagi. Oh, iya. Seandainya Malinka mau sama saya, Om. Saya senang sekali, Om. Suatu kebanggaan buat saya kalau Nadarius menyukai Malinka. Apalagi kalau Nadarius bisa menikahkan dia. Ya, tapi paling enggak kita harus saling mengenal dan penjajakan dulu kan, Om? Ya, tapi menurut saya buat apa kalian berkenalan lama-lama? Lebih baik bukannya kita langsung melaksanakan pertunangan. Apa? Tunangan? Semuanya, Om. Saya udah tahu masa lalu Om sama ibu saya. Dan saya datang ke sini sekarang untuk memperjuangkan cinta saya. Saya nggak akan pasrah seperti Om dulu. Saya akan memperjuangkan cinta sejati saya sampai saya mati. Jangan pernah sekali lagi kamu ungkit-ungkit masa lalu saya. Di mata saya, kamu sama ibu kamu adalah sampah, tahu? Kamu jangan bikin malu papa. Aku itu cinta sama Reno. Dan sampai kapanpun, aku akan tetap mempertahankannya. Terlepas dari apapun masa lalu papa yang pernah papa alamin. Malinka, kamu... Saya akan memperjuangkan Malinka. Lepaskan anak saya. Saya akan bawa Malinka pergi dari sini. Kamu pikir kamu bisa ngasih makan anak saya apa?
kasih makan Cinta. Gak kenyang kamu kasih makan rasa Cinta. Malingka. Papa lihat ini. Lebih baik aku mati, Pak. Gimana aku harus kehilangan Cinta aku? Malingka, kamu ngapain? Malingka, tolong kamu jangan berbuat bodoh, Malingka. Tolong hentikan Malingka. Malingka, mohon jangan nekat, Malingka. Tolong, Mama mohon, lepaskan pisau itu, Nak. Enggak, Pak. Aku enggak akan ngelepasin pisau ini. Sebelum Papa restuin hubungan aku sama Reno. Mas, aku minta tolong, Mas. Turuti permintaan Malingka. Aku gak mau kehilangan anakku satu-satunya, Mas. Ayo, Mas. Oke. Kalau kamu betul-betul serius sama anak saya, Malingka, bawakan uang saya 100 juta. Saya kasih kamu waktu 3 hari dari sekarang. Dan itu sebagai bukti kalau kamu betul-betul mencintai anak saya. Papa, saya akan buktikan. Ingat kamu, saya perlu bukti. Bukan semua omongan janji-janji kamu. Dan sekarang, kamu boleh pergi dari sini. Sebelum semua persyaratan saya terpenuhi. Sayang, sini, pisaunya. Ayo pergi. Dari mana gue bisa dapetin uang sebanyak itu? Bener-bener memalukan. Kamu sama anak laki-laki itu bener-bener bikin malu Papa, tau gak? Papa itu keterlaluan. Aku malu punya orang tua kayak Papa. Cukup, Mas. Cukup. Aku sadar, aku ibu yang kurang baik untuk keluarga. Tapi dalam masalah ini, aku minta Mas menyikapinya dengan sikap seorang bapak. Bukan sikap lelaki egois yang berambisi untuk memperkaya diri terus. Kamu? Selama ini aku sangat sabar menghadapi kamu, Mas. Bahkan kamu tidak ada rasa terima kasih sedikit pun untuk aku. Kalau benar apa yang dikatakan Reno, bahwa dia adalah anak dari mantanmu, seharusnya kamu malu, Mas. Karena kamu pernah ada di dalam posisinya dia. Diam kamu! Tahu. Cinta sejati kamu hanya untuk Ivanka. Aku sadar, Mas. Aku masuk dalam kehidupan kamu pada saat kamu sangat terpuruk. Dan kamu tidak ada pilihan lain selain memilih aku. Tapi aku mohon, Mas. Cukup sekali kamu hancurkan kehidupan Ivanka dan Reno. Cukup sekali kamu menghancurkan bisnis ayahnya Reno. Sampai mereka hidup dalam kekurangan. Dan sekarang, jangan kamu hancurkan kehidupan mereka lagi. Kamu tahu apa soal perasaannya? Menurut aku, Ivanka itu udah mati. Aku cuma gak mau kalau anakku itu berhubungan sama orang yang sederajat sama kita. Itu aja kok. Cukup! Sekarang, kalian berdua keluar dari kamar aku. Ayo keluar! Biarin aku sendiri. Tapi sayang. Ma, aku mohon. Aku benar-benar pusing. Sayang, maafin Mama ya, Nak. Kamu jadi tahu semua.
Saya betul-betul minta maaf atas kejadian yang memalukan semalam. Oh, masalah semalam. Nggak apa-apa, Saya mengerti posisinya, Ya, kalaupun saya di posisinya, saya juga akan melakukan yang hal sama. Ya, memberikan syarat yang nggak mungkin dia lakukan, kan, Syukurlah kalau Nadarius mengerti hal itu. Malinka sekarang di rumah? Malinka hari ini dia ke kampus. Kalau gitu saya aja, yang jemput dia di kampus. Serius kamu? Serius, Terima kasih kalau begitu. Hai, sayang. Kamu ada di sini. Emangnya aku gak boleh kesini ya? Ini kan kampus aku. Kamu kenapa sih, Reno? Aku tahu. Kamu pasti masih kepikiran sama ulah papa aku kan? Aku juga udah tahu semuanya dari mama tentang papa aku dan ibu kamu. Ren, aku mohon sama kamu. Tolong bawa aku pergi jauh dari sini. Gak bisa hidup tanpa kamu. Malinka, kalau aku mau pergi kamu dari sini, papa kamu pasti akan menemukan kita. Dan gimana nasib ibu aku? Ibu aku juga masih membutuhkan aku. Aku juga disuruh menjauh dari kamu. Terus, keputusan kamu apa? Keputusan aku adalah aku harus tetap mencari uang 100 juta itu. Iya, tapi kamu dapat uang dari mana uang sebanyak itu? Ya, aku gak tahu. Tapi aku akan berusaha untuk mengusahakannya. Gimana mas rencana kita? Berjalan mulus. Sebentar lagi aku akan menikah sama Mari. Bagus. Orang seperti dia memang harus dikasih pelajaran. Terlalu banyak korban dari keserakahan dia, termasuk papaku. Iya sayang, kamu sabar dulu ya. Sebentar lagi dendam kamu pasti akan terbalaskan. Dan sampai kapanpun, kamu adalah istriku, ya? Ren, kamu jangan nekat. Kalau misalnya ada papa sama kamu gimana? Aku yakin, bukan aku doang yang kehilangan, tapi ibu kamu juga pasti bakalan sedih. Kamu jadi pesimis kayak gitu sih? Aku kan ngelakuin ini buat kamu. Iya, aku tahu, tapi aku... Dari kalian satu kampus. Darius? Masih punya muka lu, ha? Orang tuanya Malinka udah nolak lu mentah-mentah. Ngasih aja deketin Malinka. Harusnya lu sadar. Gua ngelakuin ini karena gua cinta sama Malinka. Dan cinta gua tulus sama Malinka. Banyak omong lu. Darius! Jauhin Malinka, kalau nggak lu bakal nyesel. Reno! Malinka! Reno! Malinka! Gua harus bisa. Gua pasti bisa. Malinka. Makin lama aku bergaul sama laki-laki miskin itu, semakin liar kau. Aku itu emang satu kampus sama Reno. Makanya. Sekarang juga kau mesti pindah kampus. Dan jangan pernah kamu nemuin dia lagi. Papa itu mau apa lagi sih? Sekarang ini Reno lagi usaha cari uang 100 juta. Sesuai keinginan papa. Terlambat. Papa udah mengurungkan niat papa. Jadi sekarang secepatnya kamu menikah sama Darius. Enggak. Aku masih mau kuliah. Menikah bukan halangan untuk kuliah. Jangan banyak alasan kamu. Tapi aku itu gak cinta sama Darius, Pak. Ajar. Sini. Sudah, Mas. Cukup. Jangan lupa. Saya adalah kepala rumah tangga di sini. Jadi saya berhak memutuskan apa yang lebih baik dari keluarga kita. Ngerti? Sini. Apa? Sini! Nadarius, saya mohon, tolong hentikan niat suami saya. Maaf, Tante. Kalau Tante sendiri nggak bisa menolak, saya bisa apa? Saya bukan siapa-siapa, Tante. Saya permisi, Tante.
Aku harus berbuat apa? Mau kemana kamu, Nak? Reno mau berjuang, Bu. Doain Reno ya. Kamu masih mau mempertahankan wanita pilihan kamu itu? Bu, berapa kali Reno harus bilang Reno cinta sama Malinka, Bu. Sama seperti Reno mencintai ibu. Tapi kamu tahu kan, kalau ibu sama papanya Malinka itu pernah punya masa lalu yang kurang baik. Ibu tuh cuma takut kalau kamu pasangkan, nanti kamu bisa kesusahan sendiri. Udahlah, Bu. Reno tuh gak kenapa-napa, beneran. Reno cuma butuh doa ibu aja. Enggak. Ibu gak setuju sama keputusan kamu yang satu ini. Iya, dong, kalau gitu Reno berangkat dulu ya, Bu. Kamu benar-benar keras kepala ya? Bu, Malinka adalah cinta pertama Reno dan akan menjadi cinta yang terakhir. Kalau kamu mendesak ibu terus, mulai saat ini, sampai kapan, ibu tidak akan pernah merestui hubungan kalian. Kalau memang itu keputusan ibu, Reno minta maaf. Assalamualaikum. Kamu sama anak kamu itu bikin aku pusing, tau. Terus kamu mau kemana, Mas? Ya cari hiburan lah. Apalagi? Mas! Mas, jangan pergi! Mas! Sampai kapan aku harus terus bertahan dalam situasi seperti ini? Secepatnya aku akan menguras hartanya Johan dan anaknya yang sok cantik itu. Gitu aku nasihat siapkan. Enggak, kamu gak boleh lama-lama menikahi dia. Perjanjian kita hanya 3 bulan kalau menikahi dia. Selanjutnya ceraikan dia. Iya sayang, aku masih ingat perjanjiannya kok. Ya? Ibu gak tenang. Ya Allah, apa lagi ini?
balapan motor dengan hadiah 130 juta. Ya Allah, sebenarnya ada apa ini? Reno, Reno, aku mohon kamu jadi kebapan ini ya. Malinka, kamu ngapain ada di sini? Kamu harus ada di rumah. Reno, walaupun kamu menang balapan ini, Papa tetap gak akan restuin omongan kita. Ini udah jadi keputusan aku. Jadi mendingan kamu tunggu di rumah. Enggak, Reno, 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 kamu gak berikutin. Oke, semuanya siap. Motor. Maaf, tolong dibaca deh. Ada yang namanya Reno enggak? Reno mana, Mbak? Reno Joki. Iya. Oh, Reno Joki lagi balapan tuh, Bu. Ya Allah, Reno. Aku mohon. Lindungi anakku, ya Allah. Ibu ini Malinka. Reno mohon, Bu. Reno mohon restuin kami. Udah, Reno. Kamu gak usah banyak bicara. Kamu harus bertahan. Ayo. Ayo kita ke rumah sakit, Nak. Tolong. Tolong, tolong bawa anak saya ke rumah sakit. Reno minta maaf, Bu. Reno udah membantah Ibu. Reno minta maaf, Bu. Kamu gak salah. Ibu yang salah. Mereka. Kamu bawa uang 100 juta. Kamu kasih sama Papa. Itu sebagai bukti cinta aku sama kamu. Ya, kamu ngertiin ya. Enggak, Ren. Kamu harus bertahan ya. Kamu masih bisa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Reno.
bangun. Aku kehilangan anakku, Reno.
Enggak, Mbak. Enggak ada karma di dunia ini. Semua takdir dari Allah untuk kita. Sejak ditinggal pergi Malinka, aku baru sadar bahwa kesalahanku yang paling besar mempertahankan Mas Johan. Dan sekarang aku sudah menata hidupku kembali, Mbak. Mbak, mari kita ikhlaskan anak-anak kita. Anak adalah titipan Allah. Kita gak pernah tahu apakah kita yang lebih dulu menghadapnya atau mereka yang lebih dulu. Allah walam, Mbak. Allah yang maha mengetahui semuanya. Mungkin ini sudah suratan takdir Reno dan Malinka. Cinta sejati mereka dibawa sampai mati. Mari, Mbak, saya antar Mbak pulang. Ini uangku, aku punya uang banyak, aku punya uang banyak. Awas, jangan ambil uang, jangan ambil. Masuk, ambil. Hahaha.